Hai, selamat siang semua bunda-bunda. Kembali dengan saya, Mama Pronta. Kali ini saya akan membuatkan video yang bermanfaat untuk kecantikan, yaitu untuk penuaan atau anti-aging. Nah, bahan-bahannya itu sebenarnya murah, cuman pakai dua bahan aja yang ada di rumah. Nah, yang mau saya buatkan ini adalah dari buah isinya enak dimakan, kulitnya bisa kita manfaatkan untuk kecantikan. Oke, sebelum kita ini kita praktikkan seperti apa pembuatannya. Buatnya kita makan dulu ya. Manfaat buah manggis, buahnya buat anti aging. Kita makan berikut dengan kulitnya. Jakarta lagi musim buah manggis. Lagi musim buah manggis ya. Jadi saya memanfaatkan dengan musimnya buah manggis ini. Nanti kulit wajah kita. Baik. Yang pertama, kita siapin wadah dulu ya. Kita keruk ini, keruk seperti ini dalamnya. Sebenarnya ditumbuk juga bisa. Ditumbuk atau di blender, cuman kalau di blender dia terlalu halus. Jemur terlebih dahulu juga bisa.
hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti kita aplikasikan ke wajah. Dengan yang sudah saya pakai selama 2 minggu, hasilnya lumayan. Muka cerah dan saya sudah usia 40 tahun ke atas ya. 40 plus plus plus. Sudah mulai timbul keriput-keriput di sini. Masalah di wajah saya itu banyak sebenarnya. Step pertama kemarin itu saya akan ulangi, menghilangkan flek hitam ya. Flek hitam saya dulu banyak, efek dari masalah saya gadis itu selalu pakai krim-krim. Nah, pada saat saya hamil dan melahirkan, saya tidak fokus lagi untuk krim, tapi saya fokus untuk anak. Dan hasilnya flek hitam muncul dikarenakan karena kita tidak memakai lagi krimnya, satu, dan kedua mungkin faktor usia ya. Nah, saya sempat stres, saya mencoba dari segala macam, saya bereksperimen dari beberapa hal, tapi yang manjur itu adalah yang step pertama saya untuk flek hitam, kapur sirih dan jeruk nipis, juga susu beruang. Oke, ini berhasil. Dan saya sudah mulai jarang memakainya. Saya pakai itu sekarang seminggu 1 kali. Okay. Biasanya kan seminggu 3 kali ya. Nah, sekarang saya pakai seminggu 1 kali. Dan yang kedua, saya untuk mencerahkan. Mencerahkan itu yang pakai madu ya. Madu, aloe vera dan putih telur ya. Juga susu, itu ada 4 bahannya. Dan yang ketiga, kemarin pakai glowing, itu kemarin pakai, saya lupa itu ya, pakai water orange ya. water orange dan satu lagi bahannya dia pakai yang buat glowing, saya lupa bahannya, saya udah kebanyakan eksperimen soalnya. Nah, dan yang ini untuk anti aging, karena saya melihat kerutan itu sudah mulai muncul ya, tidak bisa hilang tapi paling tidak mengurangi, karena kulit manggis ini antioksidannya tinggi itu bisa mencegah debu atau mencegah jerawat atau mencerahkan, memutihkan, dan vitamin C juga ada di sini ya. Baik, nah saya beritahu di kulit manggis ini terkandung antioksidan tinggi, vitamin C. Antioksidannya berfungsi untuk banyak-banyak manfaat di wajah kita, khususnya untuk mencegah debu, mencegah jerawat, mencegah flek hitam juga bisa, mencerahkan bisa, meregenerasi kulit wajah kita yang sudah kurang bagus menjadi lebih bagus ya, yaitu kayak buat anti aging. Dan vitamin C nya untuk mencerahkan, fungsi dari kulit manggis dan buahnya. Nah, kalau memang lagi musim manggis di daerah Anda, manfaatkan ya, hanya kulit manggis dan air, kalau bisa air minum ya, air aqua. Oke, untuk mengaplikasikannya, sebelum kita aplikasikan, kita bersihkan dulu wajah kita, baru kita buat sini dan kita lihat nanti, kita review apa yang saya rasakan. Oke, baik bunda-bunda, ditunggu ya. Baik, ini sudah saya bersihkan. Sudah bersihkan wajah saya. Sekarang kita aplikasikan.
Baik, setelah kita bersihkan, sekarang kita aplikasikan air wajah ya. Menurut kita memang sudah mulai agak rata, kita aplikasikan. Oke, enggak apa-apa, kita biarkan dia sampai mengalir. Ini tuh kenceng banget, sangat kenceng. Beda dengan masker yang sebelumnya. Benar-benar jujur, saya baru pakai ini sekitar 10 hari dan saya merasakan bedanya. Tadinya ada mulai ada keriput di sini dan mata. Ada pengaruhnya, sangat berpengaruh. Cuman belum terlalu drastis ya. Nah, karena kenapa? Bahannya ini murah banget, hanya kulit manggis dan air putih. Bisa untuk wajah kita, mempercantik wajah kita. Enggak perlu mahal. Enggak perlu sampai ratusan ribu, enggak perlu sampai jutaan ya. Hanya dengan beli kulit manis itu, seperti yang sudah katakan, itu antioksidannya tinggi. Fungsinya antioksidan itu dia untuk mencegah kuman-kuman yang ada di, dari debu, terus mencegah jerawat, mencegah hitam di sininya, itu bisa semua di sini. Nah, sama meregenerasi kulit atau sel kulit wajah kita yang rusak atau yang mati. Meregenerasi itu untuk lebih baik. Nah, dan di kulit manggis itu juga terkandung vitamin C. Yang manfaat vitamin C itu adalah untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah kita. Nah, aku lagi berpikir untuk bikinkan dulu ini buat seluruh badan. Cuman kalau mau hanya dengan kulit manggis mungkin akan ketarik. Nah, nanti tunggu apa aja biasa pakaikan ini dalam beberapa hari, 8 hari ya, 8 atau 10 hari saya lupa, saya dapat ini. Kita akan saya pakai 1 sampai 30 menit setengah jam.
kalau baru sekali pemakaian sih belum kelihatan. Saya sudah pakai seminggu lebih aja masih sudah ada kelihatan, tapi baru sedikit. Ini saya itu tadinya itu agak ada kayak mulai menurun, tapi ini mulai agak ketarik. Ya, oke, saya coba bersihkan dulu ya. Coba dengan pemakaian alami, kulit wajah sehat, segar, tidak putih ataupun tidak belang-belang, semua alami. Dan tidak kalah dengan krim-krim sebenarnya, tergantung bagaimana kita pemakaiannya, bagaimana kita melakukan maskernya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin saya pakai masker pagi hitam itu saya pakai hampir 4 bulan. Saya memakai sekarang seminggu sekali. Biasanya tadinya itu seminggu 3 kali. Nah, untuk mencerahkan atau mau bikin titik kita, wajah kita merona. Kalau yang ketiga untuk bikin glowing itu kemarin ya, bisa lihat nanti videonya di YouTube saya. Begitu saja video saya, semoga bermanfaat buat bunda-bunda di seluruh